Mana teriakannya Tenis Indoor Senayan? Yes, langsung saja kami memberikan dua pesilat yang akan segera bertarung sesaat lagi. Pesilat kita di sudut biru, kelahiran Bojonegoro, 26 tahun 170 cm dengan disiplin bela diri silat pagar Nusa. Muhammad Fadi Sohar. Sementara itu pesilat kita di sudut merah, kelahiran Bojonegoro, 26 tahun 170 cm dengan disiplin bela diri silat pagar Rusia, sang Roro Nuwazoro from House of Wolf, Faktor Rusia. Inspektur pertandingan pada malam hari Stanley Persik, Dewan Juri Ladisha Nataya, Juri 1 Ferdi Bawanta, Juri 2 Yen Yen, Juri 3 Azari Dorfas, wasit kita Jaire. Pesilat, selamat bertarung. Set. Tahan dulu. Oke. Kalian sudah mengerti aturannya. Ikuti perintah saya, lindungi diri kalian setiap saat dan bermain sportif. Tas glove. Kembali ke sudut. Cintaman Pak, ini adalah satu partai eksibisi silat bebas. Silakan Randolph. Terima kasih banyak Ovi. Ya ini dia eksibisi silat bebas Indonesia, Bung Aji. Ini agar menarik sekali ini, Bung. Menarik sekali, Bung, ya. Sudut biru Muhammad Hanif, di sudut merah Fatku Rozi. Ini sepertinya kalau kita lihat backgroundnya Muhammad Hanif, walaupun skornya masih 0-0, Bung. Betul. Backgroundnya lumayan berprestasi, Bung. Iya, dia seorang. Pukulan jatuh dilakukan. Luar biasa. Pukulan langsung dilakukan oleh Fatku Rozi, luar biasa. Dihentikan oleh wasit. Lima hitungan ya. Betul sekali. Ini Muhammad Hanif adalah seorang atlet pencak silat dan dia berhasil meraih perak, Bung, dalam kejuaraan dunia. Fatkur, Bung, pukulan-pukulan overhand. Pukulan lagi dilakukan. Dan terjatuh, langsung terjatuh. Apakah akan dihitung oleh wasit? Kita lihat. Apakah akan dihitung oleh wasit dan dihentikan? Sikap pasang. Langsung saja. Kembali. Langsung siaga lagi kedua belah. Sepertinya Fatkur ini mengincar kemenangan cepat. Betul, kita lihat. Satu pukulan cukup masuk. Langsung saja dihentikan oleh wasit. Langsung berhenti, Bung, ya? Iya. Menurut saya sih sebenarnya harusnya dihitung dulu, Bung, ya. Saya nggak tahu. Atau mungkin karena wasit melihat bahwa ini sudah parah kali, Bung, ya? Cukup parah, ya. Cukup parah yang tonjokan dilakukan oleh Fatwa, Bung. Betul sekali. Harusnya sepertinya dihitung dulu. Ini dia. Pukulan-pukulan. Pertarungan silat yang sangat menakjubkan baru saja tersaji. Dan akhirnya wasit dan dewan juri memutuskan kemenangan diraih dari sudut